punya diamond di atas 15.000 sih. Yes, langsung dapat S guys. Gila, mantap. Makasih banget, guys. Alright guys, back with me again bersama gue Pahan. Nah, di video kali ini gue akan kejar kartu yang terbaru lagi nih guys. Nah, ini adalah kartu recolor. Dan buat teman-teman, saran gue sih teman-teman skip aja ya guys ya. Walaupun ada Evo Genie, Evo Genie tuh sebetulnya cocok buat main TTL. Tapi kayaknya sih metanya udah nggak di Genie ya guys ya. Meta untuk kartu TTL tuh lebih ke Elise atau yang lainnya nih, yang lebih GG daripada Evo Genie guys. Terus di sini ada Moonlight Genie yang baru dan akan gua kejar yang Moonlight Genie aja. Kita lihat seberapa GG kartu recolor. Setahu gua sih kartu-kartu kayak gini tuh pajangan guys. Dan memang selama ini sih kalau gua dapat kartu-kartu recolor kayak gini tuh kagak pernah gua pakein guys. Biasanya tuh pakai sekali dua kali, bis itu langsung jadi koleksi doang guys. Alright, dengan diamond cuma 12.000 guys, kita coba lihat bisa dapat atau enggak nih guys. Jadi ini mepet ya guys ya, kalau kejar kartu kita diamondnya enggak sampai 15.000 itu biasanya sih memang kurang gimana gitu guys. Langsung aja kita gas, let's go. Kita akan ambil dari A plus aja ya guys. Di sini enggak ada yang A plus 1, A plus 2, A plus 3 ya guys ya, soalnya ini bukan kartu utama guys, bukan kartu bulanan, jadi enggak ada dia kayak gini-gini guys. Alright, sayangnya masih belum ada Angkor Anubis, Angkor Juni. Kapan ya? Kita sudah menunggu lama ini guys. Nah, langsung gas 12.183. Semoga bisa meminang di bawah 10.000 kalau bisa. Mudah-mudahan ya. 200 diamond, let's go. Oke, kita coba buka. Dapatnya Ghost, Happy Ghost. Wow, setan-setan semua nih guys. Jadi Genie ini kayak semacam setan dong ya. Ibunya setan ini. Dapatnya Happy Ghost, Nervous Ghost, sama Excited Ghost. Oh, berarti ada tiga macam hantu ya. Ada yang nervous, ada yang seneng. Nervous Ghost, Happy Ghost, Happy Ghost lagi. Ada Excited Ghost. Bentar, sebentar. Kita coba lihat dulu. Yang A plus apa ya? Ini langsung bisa dapat ginian. Bisa tuker dengan event material card pack ya guys ya. Ntar kalau dapatnya A juga ya sama aja nih. Cuma biasanya sih satu kali doang guys. Oke, yang sulit itu lampunya guys, Genie lampnya nih guys. Oke, kita akan coba buka dari sini lagi. Tolong dong Genie lampnya dong please. Astaga, Happy Ghost, Happy Ghost, Excited Ghost doang guys. Yang A plusnya susah banget ya guys ya. Happy Ghost semua guys. Ayo dong. Lampu dong, lampu. Yes, YouTube opahan, you got card material. Yes, dapat satu lampu. Kurang satu lagi untuk mendapatkan S pertama kita nih guys. Wah, ini excited. Gue juga cukup senang juga nih. Kayaknya sih harusnya dannya sih sekitar 10.000 ya guys ya. Mudah-mudahan seperti itu, jangan sampai lebih guys. Soalnya mepet banget cuma 12.000. Jadi ya, saran gue sih kalau misalnya teman-teman gak punya diamond di atas 15.000 sih. Yes, langsung dapat S guys. Gila, mantap. Makasih banget, guys. Akhirnya gue bisa dapat yang S. Wow, mantap. Yes, kita coba buka lagi ya, teman-teman. Semoga aja langsung dikasih yang lampu lagi nih, guys. Nice, gue mencium bau hoki nih. Semoga aja dapat hoki nih, guys. Tapi A plusnya masih belum dikasih nih, guys. Yeay, dapat lagi, berarti sudah 2S. Sudah 2S gua amankan. Kita tukerin dulu deh. Kali ini sistemnya tuh dituker guys. Kita tuker. Jadi 2S di tangan. Kurang. Loh, ada A plus ininya lagi. Magic booknya lagi. Magic booknya dapat dari mana nih? The fuck. Gila, magic booknya dari mana guys? Anjir. Waduh, magic booknya kurang 3. Ternyata ada magic booknya, A plusnya gue kagak perhatiin guys. Berarti masih jauh banget ya teman-teman ya. Wah, ini gue jadi serem nih. 12.000 dapat gak ya? Mudah-mudahan dapat ya guys ya. Kurang 3 lagi, 3S lagi ya. Sudah 2S di tangan. Dan A plus buku masih belum terlihat tanda-tanda nih guys. Wah, ini bisa kita lewat jalur kombinasi kah?
Happy ghost, nervous ghost. Wah. Ayo dong, A plus buku. A plus buku dapat dari mana nih, guys? Ini kartu recolor malah sulit ya, teman-teman ya. Nggak ada bedanya sama kartu bulanan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya diamond sih, mending kejar langsung kartu yang GG daripada kejar kartu ginian ya, guys ya. Dapat lampu lagi, gua nggak ngerti gimana cara dapetin yang buku ya, guys ya. Dari tadi belum dapat yang buku, guys. Lampu udah dapat lagi ya, guys ya. Tapi bukunya loh, buku A plusnya kok kagak muncul. Ayo dong, dapat lampu lagi. Berarti sudah 3S nih, guys. Tapi 3S juga percuma kalau kita nggak dapat bukunya nih, guys. Kita tukar dulu deh, satu lagi. Nah, berarti sudah 3 kurang kalau genie sih kurang satu lagi ya langsung bisa dapat. Tapi masalahnya magic booknya di mana? Cara dapetin magic booknya gimana nih, guys? Belum dapat-dapat nih, guys. Dan kalau moonlight genie-nya sih masih kurang 2 lagi. Dan kita akan coba ambil dari sini lagi. Kita selesaiin dulu kali ya genie lamp-nya, baru bukunya. Berarti yang paling susah tuh bukunya ya, guys ya. Bukan lampunya loh, guys. Wah, gila. Baru kali ini ada event kayak gitu ya, guys ya. Nah, kita coba buka lagi. Dan kita masih belum tahu nih kartu GG atau enggak. Yang pasti kartu ini dia bisa recharge, guys. Artinya kalau misalnya teman-teman bawa kayak semacam defense 2 kali, walaupun nggak perlu pakai defense 2 kali karena dia punya skill defense 2 kali juga, ini dia bisa nge-recharge terus. Jadi nggak pernah nol, guys, kalau misalnya nyala recharge-nya nih, guys. Alright, kita coba buka lagi. Dan masih belum terlihat tanda-tanda adanya buku loh, guys. Bukunya masih kurang 3. Ini meresahkan banget ya, guys ya. Diamond gue sekarang tinggal 5.000, guys. Gila. Berarti udah habis 7.000 diamond, guys. Dan kita coba lihat lagi. Dapat lampu. Lampunya sih cukup melegakan ya, guys ya. Cuman masalahnya yaitu bukunya kagak nampak, guys. Kita nggak kelihatan bukunya nih. Nah, kita akan coba ambil dari sini ya, guys ya. Wah, ini akankah gua part 2? Waduh, mudah-mudahan sih nggak sampai segitunya ya, guys. Diamond cadangan gua juga nggak sebanyak itu, guys. Nervous ghost ini kayak sperma ya, guys ya. Oke, kita coba lihat happy ghost lagi. Nervous ghost. Dapat lampu. Lampunya sih gampang, guys. Serius. Lampunya sudah 4S, berarti udah pasti dapat genie. Tapi kan yang kita mau kan genie yang moonlight dong ya, yang baru. Jadi supaya kita bisa test drive. Walaupun genie yang lama sebetulnya kayaknya lebih GG ya. Genie yang lama tuh mirip dengan kayak skill biskuit, guys. Jadi ini versi yang lebih baik dari biskuit sebetulnya genie itu. Cuman ya kita lihatlah. Apakah gua settle di genie atau gimana nih? Aduh, GM tolong dong yang bener ngasih event ya, jangan kasih yang buang-buang diamond gini. Aduh astaga, kita coba buka lagi. Dan gue masih belum tahu nih skillnya kayak apa ya, guys ya. Jadi kita langsung gas kan, kejar aja gitu, guys. Astaga. Masih belum dapat ya, guys ya. Kita masih buka untuk PCP-nya dan nggak ada sama sekali untuk bukunya, guys. Dapatnya tuh adanya cuman kayak setan-setan doang, guys. Yang ghost, nervous ghost, happy ghost, excited ghost, apa ghost lah, pokoknya semua ghost ada di sini nih, guys. Dan bukunya masih belum, guys. Ini sangat meresahkan banget. Aduh, satu lagi. Dan kita lihat, astaga. Nggak dapat ya untuk bukunya. Masih 5.000 diamond. Kita akan coba lihat nih, guys. Kita tukerin dulu deh. Sudah berapa nih? 4S nih, guys. Kurang 1S lagi, tapi magic booknya masih kurang 3, anjir. Gila nih. Kumpulkan ghost. Coba kita buka dari sini ya. Kali aja dapat A plusnya nih, guys. Bisa dapat nggak sih? Happy ghost, guys. Anjir, berapa kali sih bisa coba? Bisa coba banyak kali ya, teman-teman ya. Bisa coba berkali-kali ya. Happy ghost lagi.
Dan that's it guys, cuma dua kali cobaan doang. Dua kali percobaan mah kayak gak guna guys. Oke, kita akan ambil dari A+ lagi deh. Kita kurang dua lagi lampunya ya guys ya. Dan masih belum dapat. Aduh, dapat ghost mulu nih. Asal jangan di ghosting sama cem-ceman kita aja nih guys. Waduh. Kita coba lihat dan masih belum dapat lo guys. Gila. Gua ngeri sih sama bukunya sih guys. Bukunya tuh masih belum nampak ya guys ya. Nervous ghost, happy ghost, happy ghost. Apakah bukunya itu bisa kita kejar lewat jalur kombinasi kah? Dan gue dapet sih guys, gue dapet lampunya sih guys. Tapi rasa senengnya tuh udah jadi gak begitu seneng lagi guys. Wah, ini gila ya guys ya. Yeay, dapet akhirnya untuk S yang kelima. Cuman masalahnya bukunya kagak ada guys. Kalau bukunya kagak ada mah percuma aja teman-teman punya 5 S ya guys ya. Ini gimana nih guys, kita akan coba lihat dari magic book lagi. Dan kita ambil dari sini aja, semoga aja kali ini di spam magic book-nya. Tapi gue gak yakin nih. 2600. Ini kayak mana ini guys? Kita coba lihat lagi ya guys. Apakah nih harus lewat jalur kombinasi? Ih, gak ada loh guys. Sebentar. Coba gue lihat jalur kombinasi gimana nih. Ih, ini gak lucu banget ya. Ini bakal buang diamond dengan percuma nih guys. Sebentar, jalur kombinasi bisa dapat apa aja? Eh, gak bisa dikombinasiin ya? Eh, bisa gak sih? Kok gak ada ininya, gak ada petunjuknya untuk mengkombinasi, guys? Apa coba gue ambil semua aja dari sini? Kita coba ambil itemnya dari sini aja ya, guys ya. Ini suram banget ya, guys ya. Kita skip aja langsung, semoga aja dikasih untuk bukunya. 2 biji aja, kalau misalnya dikasih 2 biji udah gue agak lega nih guys. Soalnya kurang satu lagi nih guys. 14 event karakter Kartek dan kagak ada sama sekali untuk bukunya nih guys. Dan ini kita di prank atau gimana, gue gak paham nih guys. Wah parah nih. 5S sudah dapet tapi bukunya kagak ada guys. Satu pun gak ada bukunya guys, gila. Gue akan coba ambil dari FOG ini aja bukunya ya. 200 diamond, semoga dikasih buku dong. Tolong dong GM, kasih buku dong. Gila, bukunya berapa persen sih? Astaga. Buku. Anjir, bukunya kagak ada guys. Ini bakal habis semua diamond gua dan gak muncul bukunya. Wah, ini sih parah ya guys ya. Wah, ini parah guys. Terakhir gue akan coba buka, abis ini kita akan maju di part kedua aja nih guys. Alright, gue akan simpen diamond gue, sisa diamond gue 600 biji ya guys, alias 3 kali. Dan mungkin gue akan coba part kedua dengan mengumpulkan sisa diamond gue nih guys. Untuk kejar cuma bukunya doang ya teman-teman ya. Gila, S-nya sih udah dapat semua 5 biji dan sayang banget gak dapet. Nah, oke. Jadi begini aja video gua kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi, guys. Dan sayang banget ya teman-teman, sama sekali nggak dapet, guys. Gila, dan gua kecewa banget ya. Soalnya ini cuman kartu recolor yang kartunya juga nggak bagus-bagus banget. Bisa-bisanya hampir 10.000 tuh nggak dapet guys, nggak dapet sama sekali untuk bukunya. Bukunya cuma butuh 3 padahal guys. Alright guys, jadi see you guys in the next video. What up?